kita naik aja seperti ini. Oke, ada cahaya matahari juga. Matahari juga bagus, teman-teman. Kalau kita dalam air seperti biasa sama saja. Tapi lumayan bagus sih, teman-teman ya. Kalau matahari seperti ini, nah, kalau dia udah mau mulai. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal coba lagi yaitu showcase shader super duper vanilla ya. Dan ini adalah versi shader yang tanpa diedit seperti video showcase shader fantasi ya, fantasi vanilla ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah ini adalah versi tanpa editnya teman-teman. Jadi ini shadernya itu langsung gimana bilang ya, seperti tanpa edit gitu loh, tanpa edit dan langsung dari kursi perginya. Nah oke, daripada berlama-lama kita langsung coba aja review. Oke, dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini lebih berkembang dan sering muncul di beranda kalian. Oke, nah sekarang kita coba aja ya. Kita pencet escape, kita ke option, kita ke pin setting, kita ke shader. Nah di sini ada super duper vanilla, kita pencet ya. Nah oke, kita tunggu dan nanti aku bakal coba share juga bagaimana cara ngatasin layarnya tuh biru bentar-bentar tuh suara berisik ya, suara ada ambulan teman-teman, jadi sabar bentar ya. Oke, udah aku minimalin ya, kalian enggak ya bentar. Oke, udah lumayan suaranya. Nah jadi nanti shadernya seperti ini teman-teman, nanti bakal berwarna seperti ini dan juga seperti shader BSL. Jadi kita perlu edit dulu, kita ke escape, ke option, kita ke setting. Nah sini kita ke shader lagi, kita ke shader option, kita ke post, terus anti aliasingnya 0 aja teman-teman, nanti kita pencet done. Nah oke, done ya kan, tunggu bentar. Tiga tunggu dulu sebentar. Nah, sekarang sih ada pilihan profil ya, teman-teman. Kalian bisa ubah jadi medium, high, ultra, potato, dan aku milih yang low aja ya, biar enggak terlalu ngelag, teman-teman. Nah, sekarang kita pencet. Nah, ya teman-teman, kita sudah atur ke low. Nah, ini dia shader dari super duper vanilla teman-teman. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri shadernya agak sedikit berat ya. Nanti kita coba nanti di episode coba shader yang paling ringan ya. Nah di sini bisa kalian lihat sendiri warna langitnya itu biru keunguan teman-teman ya. Ini apakah ini karena udah mau malam jadi seperti ini? Kalau gitu kita coba tidur dulu teman-teman ya. Kalau ini benar-benar mau malam kita tidur dulu ya. Dan ini dia kalau dari tekstur kasurnya bakal seperti ini ya kalau kita pakai shadernya. Nah kita coba tidur dulu. Oh berarti ini memang siang ya teman-teman. Siang tapi warnanya itu seperti mau malam teman-teman ya. Nggak tahu juga nih udah yang berapa sih, nggak tahu. Dan juga lihat ada cahayanya juga teman-teman ya, lens flare-nya juga bagus banget teman-teman. Kita tidur nggak bisa ya karena belum malam. Oke sini kita bisa lihat sendiri. Oke seperti ini. Terus ada lapa juga, lapanya seperti ini teman-teman. Kalau kita masuk, bisa masuk gak? Oke, lapanya bakal, wah dalam banget ya. Oh, kita naik dulu. Nah, ini adalah sapi, teman-teman ya. Terus, kalau, itu apa tuh? Ada apa tuh, teman? Ada silo-silo gitu loh. Silo, oke, di sini ada satu. Di sini ada satu juga, teman-teman ya. Ini silo banget ya. Seperti bintang gitu loh. Nah, kalau airnya, teman-teman, teksturnya biasa saja ya, tetap warna biru seperti vanilla, yang mana ini memang shader vanilla, jadi seperti ini teman-teman efeknya ya. Oke kalau kita masuk ke dalam, tapi kayaknya udah mau malam teman-teman, tapi kok nggak bisa tidur ya. Ya tidur dong, tidur nggak bisa, apakah belum malam? Tapi udah mau malam nih ya, kita coba masuk ke dalam dulu. Kita lihat ya kalau malam tuh di dalam gimana, apa gelap. Oke mayan gelap teman-teman ya. Dan juga tanahnya itu berwarna seperti ini.
Terus ketika kita pakai torch, kita warnanya seperti ini ya, nggak warna oranye, tapi ini udah bagus juga teman-teman. Kalau kalian padukan dengan tekstur yang lebih HD, ini bakal lebih bagus banget teman-teman ya. Karena ini bagus banget kalau kalian bisa padukan dengan tekstur HD, contohnya seperti PBR, terus dan lain-lainnya lah. Karena aku juga kurang tahu juga shader yang bagus-bagus dan teksturnya. Dan ini udah mau malam ya kan, kelihatan banget ini malam teman-teman. Tapi kok kita nggak bisa tidur? Oke, kalau malam pemandangannya seperti ini teman-teman. Tapi kok bulannya jadi seperti itu, yaitu bulan ya. Nah kalau tadi ini matahari udah tenggelam ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita menggunakan shader ini teman, ya bagus juga sih. Lumayan bagus sih teman buat kalian survival. Dan ini juga memadukan dengan warna vanilla, yang mana ini karakteristik dari vanilla nggak berubah gitu loh. Jadi kita coba, aduh jatuh hancur kan. Oke kita coba tidur ya. Nah sekarang kita coba lihat sunsetnya ya. Sunrise ya. Oke. Nah kalau sunrise seperti ini teman-teman ya. Wow bagus banget teman-teman ya. Dan kok udah naik sendiri teman-teman. Harusnya kan dari bawah. Ini mataharinya udah naik sendiri teman-teman ya. Bagus banget sih. Bagus juga sih. Nah ya kan. Tapi ini karena kita, mungkin karena kita menggunakan versi low, jadi mungkin seperti ini saja tuh teman-teman. Tidak ada yang lebih spesialnya, tapi ini udah bagus banget kok. Jadi kalau kalian suka bisa pakai shader ini teman-teman. Oke, kok kita nggak bisa naik? Oke, kita naik aja seperti ini. Oke, ada cahaya matahari juga bagus teman-teman. Kalau kita dalam air seperti biasa sama saja, tapi lumayan bagus sih teman-teman ya. Kalau matahari seperti ini, nah kalau dia udah mau mulai naik, dia bakal ada kotak gitu loh, kotak gitu, nggak tahu nih, mungkin ini cahayanya ya, atau gimana aku nggak tahu juga teman-teman, mungkin karena kita aktifkan anti-aliasingnya tadi, kita nonaktifkan, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, lumayan ringan shadernya dan lumayan bagus juga ya buat mata kalian yang lebih bagus teman-teman ya. Jadi kalau kalian main itu kan lebih enak mainnya ya, lebih terasa permainan survivalnya, kreatifnya ya kan. Dan juga dari karakter kita juga lebih ditambah lebih bagus ya. Oke. Nah oke teman-teman, oke video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Karena juga nggak banyak juga yang bisa aku review di sini, karena sedikit juga perbedaannya dan ini sudah ringan, jadi tidak ada banyak perubahan. Nah oke mungkin sih dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya. Oke sampai jumpa. Bye bye.